Hi guys, welcome to my channel. So, jadi ini video pertama aku. Aku bakal review lip tint dari Etude House. Jadi, kemarin aku tuh beli Etude Jelly Mousse yang Mini Romance. Ini tuh dalamnya imut banget. Jadi, ini udah aku coba ya. Dan hasilnya bibir aku tercover dengan sempurna. Nggak perlu lip tint campur-campur, cuma ini aja cukup satu lip tint ini aja. Bibir aku bisa tercover dengan sempurna. Jadi biasanya bibir aku itu sangat kering kalau gimana ya? Pakai lipstick, lip tint, entah mungkin nggak cocok ya. Aku tuh sampai bingung, tiap hari harus ganti-ganti lipstick, dan akhirnya aku nemuin ini. Lucu sekali, bisa berdiri. Karena lucu, jadi aku tertarik. Awalnya mungkin gak bagus, atau mungkin seperti lip tint pada umumnya, bisa karena bibir aku yang sensitif mungkin bisa kering, tapi no, tidak sama sekali. Jadi ini udah aku pakai, dan hasilnya pertama kali pakai itu seperti ini, seperfect ini. Langsung aja aku kasih tahu dalamnya itu gimana. Dalamnya itu seperti ini, ada aplikatornya. Dan kalau kalian aplikasikan ke bibir, itu tuh lembut banget. Jadi cetar ya bibir aku. Lembut banget. Jadi ini tuh lip tint yang paling recommended. Paling-paling recommended menurut aku. Karena lip tint ini tuh gak kering di bibir, gak bikin bibir kamu pecah-pecah. Terus juga mengcover bibir kamu dengan sempurna. Even bibir kamu itu hitam gelap, sumpah ini tuh bagus sekali. Jadi ini tuh lip tint yang paling recommended menurut aku. So guys, jadi tolong like, subscribe, and comment video pertama aku. Dan aku bakal bikin video-video selanjutnya dan review-review review apalah ya. Gitu aja guys. Thanks for watching. Dan jangan lupa buat kalian ciwi-ciwi beli Etude Jelly Mousse. Soal harga dan aku beli di mana, aku bakal share di kolom komentar. Jadi so please guys, tunggu dulu. Lip tintnya, sorry guys, nempel di gigi. Karena ini masih basah ya, baru apa ya? Udah. Jadi tolong please like, comment, subscribe, dan share video aku jika ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching. Bye-bye.